Oke, ini dalamannya. Ya, kita lihat lebih dekat. Ini masih original speakernya. Ketahuan, kayaknya juga masih ori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan audio sound system dimanapun kalian berada, rekan-rekan angkasa dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan cek ulang ini HDL20A, karena ini sebelumnya ada 12 box, nah ini sisa 4, sementara kemarin yang 8 kita udah kirim ke Tarakan Kalimantan Utara ya kalau nggak salah. Nah ini sisanya tinggal 4, kita pastikan lagi sebelum kita cek pakai suara. Kita lihat-lihat dulu bodinya, ini keadaannya, ini 4 biji tinggal sisa 4. Nah ini dari tampak depan, kemudian kita lihat lagi ke bagian belakang ya, cuman ini ada bekas kayak gini lah. Ini sisa dari orang Tarakan ya, ini sisanya masih 4 lagi. Sekarang kita akan lihat-lihat di bagian bodi samping ya, ini bagian sampingnya. Oke, siap, dilanjut ke bagian belakang. Ini yang ada di wake panel, kita pastikan ntar ngeceknya satu per satu, tapi ini kita udah connect semuanya. Ini sistem inputnya kita link dari 1 ke 4 box. Oke. Ini kondisinya. Oh, DS12. Ini bautnya lepas, tar kita cariin. Kita pastikan baut-baut ada. Kalau pin lock kurang ya Mas ya. Kalau pin lock kayaknya kurang. Pin lock nggak ada full semuanya. Tapi ntar kita usahain, kita coba cari ya, kalau nggak ada yang paling pakai baut juga sih masih aman. Ya baik teman-teman angkasa di mana pun kalian berada, ini udah include hard case ya, ini ada hard case nya ada, jadi satu hard case ada 2 box. Nah jadi untuk 4 unit ini cuman 2 hard case. Tapi kalau playbar nggak ada ya, playbar nggak ada, karena pastilah kalau sisa 4 box paling dipakai juga buat build stack ya, kecuali buat nambahin. Oke, sekarang kita lanjut cek suaranya ya. Oke, kita lanjut, kita cek suaranya. Ini yang paling bawah, ini potensio ya, coba cek potensionya masih aman. Ini ada tombolnya. Sip, ini tombolnya juga nggak ada bunyi gersek-gersek sama sekali. Kita lanjut ke channel 2. Ya ini yang channel 2 ya, yang ini nyalain. Ini yang nomor 3, ini potensinya nggak ada yang bunyi. Oke, okay, oke. Kita cek tombolnya, ini di bakar. Oke, okay, lanjut yang paling atas. Oke. Okay. Sip, kita coba nyalain semuanya ya.
juga barang kan. Baik teman-teman, sekarang kita cek dulu ya dalaman speakernya, kita bongkar dulu RAM-nya satu-satu, jadi biar detail semuanya. Oke, ini dalamannya ya, kita lihat lebih dekat. Ini masih original speakernya, ketahuan kayaknya juga masih ori. Ini kita lap-lap. Ya baik teman-teman, ini dalamannya setelah kita tadi buka ya di RAM-nya. Nah ini dari speaker yang paling atas dulu, ini kelihatan ini masih original banget. Si mid-nya ini juga sama, high-nya juga masih ori. Yang ini yang box kedua juga sama. Lanjut ke sebelah sana mas. Oke ya, ini sama, ini belum pernah dililit. Yang ini juga sama bos. Oke, lanjut ke sini. Bagian bawah juga masih sama. Sekarang kita cek lagi ya tanpa RAM. Kita akan coba play lagu lagi. Ya, kita akan cek lagi ya. Pakai dangdut sekarang ya. Ya, ini posisinya semuanya nyala. Semuanya nyala dari speaker ini sampai ke bawah juga nyala. Ya baik teman-teman, setelah kita tadi cek, kita punya speaker HDL20A ya. Ini ada sisa 4, silakan bagi yang mau nambahin unitnya atau yang mau baru beli 4 biji silakan. Ini aman banget suaranya, kita udah cek dari awal, sebenarnya kita udah juga buka RAM-nya. Bagi teman-teman yang memerlukan produk ini jangan ragu-ragu, silakan hubungi langsung di nomor yang tertera di bawah ini. Bisa langsung hubungi ke Bapak Iwan
dari Angkasa Perusahaan Bandung bagi teman-teman yang pengen lihat status atau update video terbaru dari kami, silakan kunjungi langsung ke FB-nya Angkasa Perusahaan Bandung dan IG-nya Angkasa Perusahaan Bandung. Dan bagi yang baru bergabung dengan channel kami, jangan lupa subscribe channelnya Angkasa Perusahaan Bandung. Caranya gampang, tinggal menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan info-info video terbaru dari kami. Baik teman-teman, rupanya pertemuan hari ini cukupkan sekian dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.